Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Kelih Ustaz, Eh, sore. makan. Okey. 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 Jelas eh? Jelas-jelas. Jelas-jelas. Saya jelas. 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 Ah, cuma saya punya double. Apa dia? Suara saya double. Oh, ya, lama. Dia patutnya pakai earphone tak double. Betullah. Betullah. Macam mana eh? Penonton okey ke? Itulah. Korang yang sedang ikuti kami boleh komen suara double ke macam mana ke? Minta tolong komen. Hari ini kita nak sembang pasal buku Sambukan Jin Ahyar. Kita ada 4 minggu dengan Pak Syarul, insya-Allah. Ini minggu pertama. Minggu pertama kita bawakan buku beliau berjudul Sambukan Jin Ahyar. Jadi buku ni kalau ikut sini terbitan 2019, 2 tahun lepas kita terbit dan masih ada lagi stok insya-Allah. Dan dah ada pun beberapa review di Goodreads. Boleh saya baca sini sikit. Jalan cerita penceritaan diolah dengan baik. Kisah dua dunia agak menarik namun terlalu pendek. Memang sengaja buat pendek pun. Kalau dikembangkan pasti meletup 3 bintang. Sebab cerita digantung. Mungkin ada sambungannya ke macam mana? Kita tanya pada Ustaz. So, kita nak terus kepada sesi sembang buku kita. Okey lah kot suara eh. Tuan Zabidi okay. pun ada tuan-tuan tu. Tuan Zabidi Muhammad. Terima kasih. Terima kasih. Jadi, ini antara pengisian PKP kita. Memang kita Syal. Biasa buat IG Live. Last year kita buat dengan buku peris. Kali ini kita buat di page Galeri Ilmu. Jadi untuk soalan yang pertama ni lah, Ustaz, kita nak mengenali dululah. Nak mengenali dulu siapakah penulis, latar belakang penulis dan macam mana boleh terlibat dengan dunia penulisan, Ustaz. Bismillah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya okey ke tuan-tuan puan-puan? Tolong komen, tolong komen. Saya dengar okey. Okey. Apa saya punya tak apa lah. Dah belum bulan dah. Awal-awal dah. Alright. Tak apa. Kalau tuan-tuan puan-puan okay, saya teruskan. Saya diberi nama Syarul Zaman Bila Puman. Okey, mencipta sikit belakang saya. Saya dulu memang kenal Abdan. Sebagai editor di Galeri Ilmu 2010 ni. Tak ingat. Lalu. Sebenarnya 2010. Tiba-tiba permulaan saya dalam bidang penerbitan dari dunia. Bukan dunia penerbitan tapi dalam dunia penerbitan. Kemudian saya mula menulis. Galeri Ilmu minta saya menulis dalam majalah. Asa ada majalah baru ke NA. Tapi saya tak menulis buku lah. Belum terhasil apa-apa buku sehingga 2018. 2018 barulah munculnya buku pertama saya, Mr. Mama. Bukannya saya adalah buku kedua saya. Tapi buku pertama dalam genre Bella. Terus dalam novel dan so 8 tahun itu saya banyak menguruskan buku, menunting, menerbit, jual, sis, sebagainya, uruskan jualan, buka buka booth, masuk besar buku. Itulah kerja saya dan banyak dengan penulis. Dari situ hati memang geram. Tengok dari sini tak ada buku, keluar buku. Buku ada buku. Tak ada buku. Hatta Cik Amir sendiri pun ada buku kan. Satu ke? Geram tengok dia ada buku. Tak lah. Macam tak, tak, apa ni, tak, ada desakan buat kau nak saya nak menulis dengan seria. Alhamdulillah 2018 saya dah mula menulis. Saya berhenti kerja, saya jadi suri rumah. Mungkin ada masa sikit untuk saya menulis. Alhamdulillah setiap tahun rasanya saya kira-kira dalam tahun memang at least ada dua buah buku lah meh. 2019, 2020 pun ada buku. Tahun ni pun ada satu buku. Tapi buku novel baru satu ni lah. Sambukan je. Itulah sebab sikit tentang saya. InsyaAllah. Okay. So kalau ikut cerita Ustaz tu, kalau ikut
pengalaman mulanya memang bahagian agama, tapi yalah tiba buku seram. Ha. Kenapa buku seram dan apa sebenarnya motif-motif Ustaz hasilkan buku seram? Okey. Ha, sebab okay, Saya kenapa tak teruskan saja buku-buku agama ke buku motivasi ke? Kenapa buku seram? Saya ingat masa kita kita ada berkel di Masjid Furat. Masa tu kita tengah nak buat apakah kita punya fokus untuk untuk tulisan buku pada tahun akan datang. So masa tu kita minta kita nampak kan tu buku seram mistik. Buku mistik macam ni lah. So, masa saya kata okey lah. Allah kita akan fokus untuk tulisan buku ini. Saya pun rasa okey lah, mungkin saya boleh menulis sebab ada pengalaman tentang tentang apa ni genre-genre macam ni. Kita pun baca buku juga macam musik dan sebagainya. So saya tulis buku ni tahun saya boleh tahun 2014. Oi lama. 2014. 2014. Saya dah tulis sikit lah. Tulis sikit, lepas tu buat rangka, buat sinopsis. Tapi masa tu bekerja kan, tu keputus. Terputus sehinggalah saya berhenti kerja 2014, buku pun tak keluar lagi. Tapi akhirnya alhamdulillah saya mula fokus sikit untuk menulis buku ni sebab guru dan know yang tulis satu buku genre seram mistik ni untuk memenuhi buku pes. So saya dengan Haji Rafi lah masa tu dua orang penulis dalam yang menulis buku ini. Alhamdulillah dia pembelah dalam buku ini. So kan masa 4 tahun juga sampai 2014 4 tahun sebab menghasilkan penulisan ini walaupun tak tebal ni pun dia kan 150 tetapi alhamdulillah ada kenangan-kenangan saya dan dalam mistik dan juga novel. Itulah meh. Okey. So kalau ikutkan buku ni berkenaan apa Ustaz? Apa yang cuba disampaikan selain daripada tadilah AVN minta buat so, Ustaz Haji Rafi, dua orang yang volunteer untuk teruskan buku seram dan apa isi buku sambungan Jin Ayah ni? Tadi saya sebelum start saya dah bagi tahu pada audien okay. Bacalah dia punya sinopsis Ambran Accident, Sedar-sedar dalam penjara. Lepas tu adalah pembicaraan apa semua. Tapi sebenarnya dia kisah apa Jin Ahya ni? Sebab selalu bila sebut Ahya ni Ahya Rashid lah kan sebut. Itu selingan-selingan. Tapi right. Sebenarnya apa yang cuba disampaikan dan kenapa diberi tajuk Sampukan Jin Ahya? Memang wujud okay. Jin Ahya ni apa ke? Saya nak dengar daripada mulut Ustaz ni lah. Alright. Okay, Sampukan Jin Ahya ni dia rekaan semata-mata lah. Saya pasti ya, apa yang boleh dekat. Masa permulaan awal tu, saya punya penting adalah Alam Akhyar. Saya letak je nama Alam Akhyar. Dan saya cerita tentang seorang pemuda bernama Amran. Kemalangan, bila dia balik dia bekerja, emergency, anak dia tanya. Anak kau suka tapi dah lalu shortcut. Lalu jalan shortcut tu lorong hutan sikit lah. So dia terlibat kemalangan itu. Tiba-tiba dia sedar-sedarnya dia di alam lain. Di dah apalah suara Ustaz. Apa kan? Dah apalah lama. Cuba tak payah pakai earphone. Cuba tu tanggalkan. Cuba okay, saya cuba. Dengar tak? Saya dengar. Double lagi tak? Ustaz dengar double tak? Saya tak dengar lah. Dah apa dah? Dah apa jugalah. Oh, ya. Cuba kalau dua-dua tanggal. Sekejap saya tanggal dia punya. Testing. Hello. Hello. Okay. Tak? Tak apa? Dua-dua tanggal lah. Okay, sambung. Okay, bila accident, semburan dia sedar tu, dia sedar dia dekat alam lain. Dia pun tak tahu lagi masa tu, dia terpinga-pinga lah kan. Dia mati ke tak,
rupanya dia ditangkap oleh sekelompok jin, saya namakan jin alam akhyar ni lah, atas tuduhan membunuh ketua jin di situ. Ketuanya nama Chief Asrar. Chief Asrar ni, tapi dia tak tahu pun dia membunuh sebab dia pun tak tahu apa yang terjadi. Tapi masa di masa dalam jalan tu datanglah seorang peguam, Qasid nama dia, pun jin jugalah, yang nak sanggup untuk membela dia lah dalam mahkamah jin nanti. So dia dituduh atas membunuh seekor ketua jin bernama Syekh Afsarah. Dan sudah dalam tu ada perbicaraan. Perbicaraan dalam mahkamah jin lah, mahkamah jin. Kemudian dalam perdebatan adalah peguam bela adalah peguam cara, pendakwa raya yang nak jatuhkan hukuman pada Amran tadi. Ada hakim, hakim tu nama apa yang lucu lah. Hakim apa rupa hakim tu, tapi banyaklah beberapa perbicaraan dan tu dia ada perjalanan rohani dan sebagainya lah. Sehinggalah ada konflik dengan isteri dia, Suraini tu. Sebelum itu memang ada sedikit persisian faham, tapi dalam yang nyata ni isteri cuba bantulah untuk mencari Amran yang hilang di hutan. Sebab bila terjadi kemalangan tu, kereta ada, orang tak ada, tak ada jejak. So ada pasukan polis pun cari, pasukan polis hutan cari dalam hutan tak jumpa-jumpa. Sehingga polis kata tak ada nak cari, tak ada harapan dah. Kalau jumpa pun mati. Tapi mayat tidak dijumpai. Tapi sebenarnya dia masih lagi berharap suami dia hidup. So digunalah rawatan alternatif, panggil perawat Islam untuk mencari Amran ini. Dan dalam bab tu ada sikit cerita pasal sampukan, bila mana kawan dia kena tersampuk masa pencarian tu lah. Sehingga akhir tu nanti tuan-tuan boleh baca sendirilah. So alhamdulillah, dalam buku ni sebenarnya saya adaptasi dari satu hadis yang saya sebenarnya dapat daripada kelas rawatan perawatan Islam bersama dengan almarhum Dr. Harundin. Pernah cerita tentang seorang sahabat Nabi yang hilang seketika, kemudian dia kembali semula ke alam nyata dan jumpa Nabi. Dan dia ceritalah apa yang berlaku pada dirinya, iaitu dia ditangkap oleh sekelompok jin yang menuduh dia membunuh seekor jin. Tapi dibicarakan dalam mahkamah macam mahkamah manusia, tapi alhamdulillah dia tidak bersalah dan dibebaskan. So dalam cerita pun saya cuba rungkailah apa yang tentang hadis Nabi tadi tu dengan apa yang saya adaptasilah pada kisah tersebut. Dan alhamdulillah masa pesta buku tahun 2019 tu saya jumpalah Ustaz Muhadir Jijun. Ustaz, ini buku terbaru saya lah kan, dalam novel Ustaz. Oh, tulis buku macam ni lah. Ya. Saya ceritalah apa yang saya ceritakan tadi tu. Lepas tu sahabat, oh buku, ada kisah ni sebut dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Ada satu hadis yang disebut dalam kitab Syama'il tentang peristiwa sahabat Nabi tadi lah. So saya pun buka-buka belak-belak, oh memang ada lah. Saya ada pernah post dalam Facebook saya tentang keratan tersebut. Jadi saya kira alhamdulillah lah buku ini dia, saya sebenarnya nak mengajak pembaca untuk memahami dunia alam ghaib ni dengan cara yang betul lah. Kan, bagaimana kita nak menghadapi, bagaimana kita nak tengok ataupun nak menggunakan rawatan-rawatan Islam yang baik lah, yang bagus. InsyaAllah. Itulah sebab sikit meh tentang apa yang saya dapat daripada penulisan ini. Alright. Okay. So alang-alang Gondo punya soalan tu rasa dah menjawab tadi kan? Ustaz dah jawab. Dapat daripada kelas daripada apa rawatan Islam. So saya tertarik bila Ustaz bagi tahu yang Ustaz ada ikut kelas untuk merawat apa dalam sudut Islam. Untuk pembaca yang mungkin ada yang dah dapatkan, ada yang tak dapat lagi, tapi mungkin tertarik dengan orang cakap rawatan Islam tu sendiri. Ustaz yang dah orang cakap boleh kata berkecimpung lah kan, walaupun mungkin bukan secara apa sepenuh masa, tapi untuk orang luar ni yang rasa berminat untuk mengikuti ini apa rawatan Islam ni, apa yang boleh Ustaz nasihatkan? Nak tahu kita belajar dengan guru yang betul tu macam mana Ustaz? Sebab sekarang ni banyak sangat kamera kan. Jadi takut salah mengaji, jadi sesat lah senang cakap. So macam mana tu? Macam mana tu Ustaz boleh bagi tip nak memilih guru tu? Okay, saya mula belajar tahun 2005 saya ke Darul Shifa lah, saya sebut terus lah. Ke Darul Shifa bersama dengan seorang sahabat saya, berulang lah daripada masa saya duduk Kota Damansara, berulang ke Bangi setiap hari Senin malam selama setahun. Masa tu kita belajar sebab satu kita nak protected
protect diri kita sebenarnya dan keluarga kita je sebenarnya. Tak adalah dengan harapan kita nak merawat orang. Saya pun tak berani sangat nak merawat orang kan. Sebab itu perlukan mujahadah, perlukan istiqomah, perlukan zikir yang kuat dan sebagainya. Jadi nasihat saya adalah kita kena cari orang yang betul lah. Orang yang kita yakin dan percaya perawat tersebut dia menggunakan ayat-ayat Al-Quran dengan betul. Ada juga rawatan-rawatan yang menggunakan Al-Quran tapi dengan cara yang salah. Kan? Kadang-kadang dibaca tak betul pun dia tambah. Kemudian dibaca terbalik dan sebagainya. Jadi benda tu yang kita nak pastikan betul ataupun tak. Kemudian kita nak pastikan perawat Islam tu menggunakan memang dia menggunakan Al-Quran. Kalau ada hadis-hadis Nabi doa-doa yang maksud lah pada Nabi SAW. Ataupun doa-doa yang disusun oleh para ulama yang berdasar pengalaman mereka dan berkesan selagi tidak melanggari syariat. Itu paling penting lah. Dan kalau ada unsur-unsur syirik, unsur-unsur yang pelik-pelik, kita tinggalkanlah. Benda itu memang tidak dibenarkan dalam Islam. Dan kita takut kita akan jatuh syirik dan kita tergelincir akidah. Itu yang paling utama lah. So kita tengoklah orang tu. Orang tu tu betul-betul dia awak di sekolah minta pelik-pelik, minta ayam jantan nak semelih, minum darah ke tak. Tak betul lah tu kan. So daripada pengalaman tersebut, alhamdulillah saya belajar tu kebanyakan tentang cara doa kan. Doa-doa daripada Al-Quran, daripada hadis, kemudian kalau ada bahan-bahan rawatan pun bahan-bahan yang halal. Yang bukan pelik-pelik lah. Yang bukan menajis ke bukan. Daripada daun, herba kan. Ataupun barang-barang yang dibenarkan dalam agama kita lah. Itulah sedikit yang saya nampak sebagai orang yang bukan terjun terus dalam dunia rawatan. Sebab saya pun bukan nak merawat sepanjang masa. Tak ada pun merawat orang sepanjang masa. Dulu-dulu pernah lah. Tapi cabarannya sangat tinggi. Jadi setakat ini saya lebih kepada fokus pada keluarga saya kan. Kalau ada apa-apa di keluarga, dalam rumah saya ke, saya itulah apa yang kita belajar, kita amalkan lah insyaAllah. Walaupun tak banyak, sedikit. Kalau ikut banyak doa-doa itu kita kena perlu hadam dan sebagainya. Tapi kita ambil yang biasa kita boleh buat dan sebesedikit dia boleh melindungi kita dan juga ahli keluarga kita insyaAllah. Alright. Sebelum tanya soalan yang saya nak tanya, saya tertarik dengan Haji Rafi punya soalan. Pengalaman mistik ketika menulis. Kalau menulis ni, dia akan diuji. Sama lah, betul lah. Sama ada nak menulis buku motivasi, dia akan diuji apa yang disebut. Saya pun masa menulis buku ni memanglah adalah gangguan-gangguan yang tiba-tiba datang kan. Bunyilah masa kita tepat. Saya sambung menulis ni, masa tu saya dah ada anak kembar masa tu kan, 2018. So waktu menulis saya ada waktu malam. Pak siang kita dah, saya duduk rumah, saya jaga anak kan. So agak susah lah saya nak fokus menulis. Tapi bila malam tu baru kita boleh fokus sikit menulis dan habiskan penceritaan sambungkan jadi akhir ni. So malam-malam mesti ramai. Kadang-kadang bunyilah kat dapur tu kerak-kerak kan. Tapi kita yakin dan percayalah bahawa kita buat benda yang betul. Bukan salah pun. Macam baru ni pun masa kami duduk, saya dengan Haji Rafi duduk bincang nak sambung balik cerita ni pun ada juga gangguan sikit lah. Haji Rafi ada cerita kat Facebook dia kan, tiba-tiba ada lalu kat belakang saya nampak lah kan. Haji Rafi pun nampak. Saya ingatkan bayang saya rupanya adalah makhluk-makhluk tu. Bila saya tanya pada kawan saya yang memang fokus pada perawatan Islam ni, dia kata memanglah bila kita cerita tentang makhluk ni, dia akan datang lah pada kita. Dia akan datang untuk kadang-kadang dia nak ganggu kita, kadang-kadang dia nak kacau kita. Dia pun tak suka kita nak kisah-kisahkan mereka ni. Dia pun tak suka sangat. Benda makhluk ni dia kita tak nampak kan. Kita tak nampak. Yang Quran pun sebut kan, saya nak sebut satu dalil. Dalam surah Al-A'raf ayat 7 kan, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Sebenarnya syaitan dan kaumnya, jin lah, melihat kita ni, melihat kamu dalam dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Jadi kita tak nampak mereka, tapi dia nampak kita. Tapi dia nak mengganggu kita secara sepenuh masa tu tak adalah kan. Cuma syaitan yang akan selalu membisikkan bisikan-bisikan tidak baik pada kita, insyaAllah. Gangguan tu ada ni. Tapi mereka yang berani nak menulis buku seram mistik, dia kena hadapi lah benda-benda tu. So soalan saya seterusnya tu nak tanya, macam mana paling basic lah yang mungkin Marhain orang cakap orang biasa paling mudah nak amal lah, sebab kita tahu banyak doa yang panjang ya, ajak Quran kan. Tak semua orang hafiz.
Tapi yang paling basic yang kalau boleh jangan tinggal ayat ni. Sebab macam saya dulu kalau masa kecil biasa yang mak saya ajar surah An-Nas. Ha, surah Qulul A'udzu Birabbin Nas lah. Ha, itu paling basic lah. Selain pada surah tu yang memang sebenarnya walaupun dia pendek tapi sangat powerful lah. Bagi Ustaz mungkin boleh kongsi pada pendengar kita. Nak nak okay. Nak jaga diri kita lah amalan yang mungkin boleh dikongsikan. Paling simple adalah Ayatul Kursi dan Tiga Kul. Paling simple lah, maksudnya kita baca Fatihah, Al-Fatihah, kemudian Ayatul Kursi, kemudian Tiga Kul. Tiga Kul ni kita baca bukan baca Tiga Kul. Bismillahirrahmanirrahim Tiga Kul lah tu kan. Tiga Kul adalah Kul Wallahu Ahad sampai habis, Kul A'udzu Bil Falaq sampai habis, Kul A'udzu Bil Nas sampai habis. Untuk menindih diri, ini saya belajar dulu lah baca Al-Fatihah, tanda tangan Al-Fatihah, Ayatul Kursi, Tiga Kul itu, kemudian tiup kat tapak tangan, tiup sampai habis nafas tu, kita sapu seluruh badan kita ni sampai ke hujung kaki. Buat 3 kali. Itu untuk melindungi pendidik diri lah, panggil pendidik diri. Ataupun kalau kita nak kat anak-anak kita pun boleh, kat pasangan kita pun boleh, kat siapa-siapa pun boleh. Maksudnya kita tiup, kemudian kita sapu kat badan dia lah. Jangan buat kat bini orang lah, bini kita lah. Itu so, paling basic lah menjaga kan. Kalau advance sikit, kita kena apalah beberapa doa pendinding diri. Biasa saya akan baca Lau Anzalna Hazal Quran sampai habis. Kemudian adalah Selawat Syifa. Kemudian ada huruf Ja'iyah tu Hamim Ain Sin Qaf. Itulah antara amalan-amalan yang diturunkan pada kami lah, pelajar-pelajar Darul Sifat dulu lah. Maksudnya situ sanad yang diberikan oleh almarhum Tuan Guru Haruddin lah pada kami. Alhamdulillah. Jadi poin dia kita sendiri kena amal dan hafal lah, bukan kita tampal lah. Hai, tampal tak jadi. Tampal tu dinding tu yang selamat, kita dah selamat. Sebab itu biasa kita nampak dalam Melayu kan, biasa macam tu kan, dia tampal. Dia penting amalan lah, amalan diri kita. Satu lagi ada zikir lah, zikir tak boleh. Kalau kita betul-betul nak kuat pendinding ni, kita baca tu bukan masa kita sakit saja, sepanjang masa kan, sepanjang masa sebagai pendinding diri. Tu sebab kalau mereka yang selalu amalkan warik, wirid, hizib dan sebagainya kan, wiridullah dan sebagainya tu, itu adalah ayat-ayat pendinding diri. Maksurat pun itu adalah bacaan-bacaan pendinding diri. Bolehlah tengok mana-mana, kalau kita boleh search Google ya, apakah amalan-amalan pelindung diri. Tapi sebaik-baiknya kita dapat amalan daripada guru yang betul lah. Maksudnya dia turunkan pada kita bersanad. Itu lebih mulia dan lebih lebih orang panggil, apa yang panggil? Betul lah kaedah. Kaedah ni betul lah. Ini kalau ikut, sekarang ni kan COVID ni kan Ustaz. Yang banyak tular dia cakap surah At-Tawwab pun eh. Itu memang ada Ustaz belajar ke? Surah apa ayat ke apa lah? Dia kitab Bihulullah apa, tak silap saya lah. Dunia starting dia tu. Dia 18 ayat tu. Ayat tu, surah tu pendek je, 18 ayat tu. Itu tak tak ada dengar dalam, cepat tak ada dengar. Tak ada lah. Tapi mungkin sebab perawatan Islam bukan pada satu tempat saja lah. Mungkin banyak tempat kan. Al-Mahrum Ismail Kamus ada Darussalam. Kemudian Pak Luqman ada Darul Hidayah. Maksudnya banyaklah rawatan-rawatan Islam berdasar pengalaman mereka dan juga daripada guru-guru daripada mereka sebelum ni lah. Jadi saya kata orang ni betul saja, orang ni saja betul tak boleh kata betul lah. Sebab masing-masing ada kaedah. Kaedah masing-masing dan kadang-kadang kaedah tu dia berkesan pada individu tersebut. Jadi kita raikan lah mungkin dengan orang ni dia okey, dengan orang ni dia tak okey. Tapi dalam ni selagi mana dia tidak melanggari adat dan melanggari syariat, kita boleh teruskanlah, tak ada masalah. Tapi kalau macam pelik-pelik sangat kena berdua-duaan kan, itu memang tidak dibenarkan dan melanggari syariat lah kan. Dia macam Ustaz beritahu tadi lah, ayat Quran tu selagi tak ditambah, tak baca terbalik, tak baca pelik-pelik tu, insyaAllah boleh lah diamalkan. Sebab InsyaAllah. Memang orang cakap bila kita baca maksud pun insyaAllah surah terobong yang saya cakap tu memang saya rasa dia menjawablah apa-apa yang terbenak dalam kita punya pemikiran. Selama ni saya baca macam tu je, saya tak baca maksud dia. Tapi bila baca maksud, Tuhan dia kan. Ini kalau kita mengaji dengan guru yang lagi sekarang, insyaAllah dia ada explanation lah. So, untuk buku seram ni, Fat. Ni nak tanya pendapat penulis lah. Walaupun baru buat buku. Pandangan Ustaz tentang buku seram kat Malaysia ni. So, apa peranan penulis untuk menghasilkan buku seram ni, adakah sekadar untuk
menyeramkan masyarakat atau apa sebenarnya fungsi buku segar ni pada masyarakat, Ustaz? Ustaz nampak macam mana? Saya punya pandangan, sebagai penulis buku seram, kita kena angkat perkara yang yang positif lebih banyak pada perkara-perkara yang negatif lah. Mana watak-watak yang yang panggil apa, watak-watak jahat ini, kita boleh nak cerita, tapi jangan terlalu kita nak angkat benda tu. Maksudnya, oh ni jahat, munafik, seram, terlalu seram sampai anak nak baca pun takut-takut. Itu mungkin salah satu cara penulisan mereka. Tapi bagi saya sebagai penulis seram mistik, yang yang kita nak bawa pembaca ni supaya dia faham dengan betul apakah yang kata-kata perkara gaib dalam perkara, dalam dalam dunia, dalam alam yang nyata ini, kita kena bawakan benda-benda yang positif. Kalau cara perawatan pun perawatan rawatan Islam yang betul lah. Maksud itu yang kita, elemen-elemen yang perlu diserapkan dalam penulisan novel seram ataupun novel mistik lah. Sehingga kan kalau kita nak cerita perkara-perkara buruk, perkara-perkara yang tak baik tu, jangan terlalu sampai kita nak detail lah benda tu kan. Sampai saya pernah baca tu sampai nama Arab pun didetailkan, sampai benda-benda macam dia, benda-benda yang macam yalah macam toyol kan, bukan toyol apa, apa ni, yang hitam tu apa panggil, orang minyak kan, orang minyak kan dia punya punya cara tu kan salah kan dari segi agama. Kita boleh cerita juga sampai detail. Itu tak perlu sebenarnya. Tak perlu. Sebab dia akan mempengaruhi pembaca. Lebih-lebih lagi pembaca kanak-kanak. Kanak-kanak suka baca buku-buku macam ni. So kita nak, kita ada tanggungjawab lah. Sebagai penulis ada tanggungjawab untuk membentuk generasi kan. Dan juga membentuk mindset pembaca. Kalau kita nak nak baca lah. Nak nak baca, nak tabur benda-benda tu dalam pembacaan. Saya kira kita sudah, tanggungjawab kita tu sudah kita kesampingkan lah. Kalau boleh kita nak baca boleh, betul tentang seram mistik, kita nak cerita dan genre tersebut. Tapi kita ada 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 tujuan yang jelas, ada misi kita, ada didikan, ada panduan yang betul lah supaya pembaca ni dia dia baca dengan sedar, dalam keadaan sedar dan waspada dan juga rasa keberetanggungjawaban untuk nak sampai kepada orang lain, ada masyarakat lain, insyaAllah. Itulah saya nampak, gitulah main. Ibarat macam kami punya tagline lah pada pembaca yang mungkin tak tahu galeri ada buku seram. Ini kami punya salah satu seram mistik. Tagline kami, takut Tuhan bukan takut hantu. The ujungnya kami nak bawakan dalam buku-buku kami ni. Ujungnya Allah yang paling patut ditakuti lah. Bukan makhluk ciptaan Allah lah. Memang memang benda tu menakutkan. Kita pun tak nak nampak lah kalau boleh. Rupa dia kan. Ibarat kalau kita mengaji, jangankan cakap hantu, malaikat maut tu sendiri sangat menakutkan. Malaikat tu, itu bukannya hantu, bukan setan. Malaikat pun dah macam tu. Tapi kita kena tahu, yang lebih patut kita takut sebenarnya Allah. Bukannya makhluk ni tadi. Dia makhluk ni, macam mana kita pun tahu, dicipta untuk untuk uji iman kita je kan. Uji iman kita, mana kita betul yakin pada Allah atau kita takut pada tu. Dan kita bukan nak cakap besar kita takut tu, nanti kita buat siang ni live kita ni, kita tak buat malam. Kalau buat malam lain pula tu punya apa latar belakang dia. Tapi yakinlah, try dulu baca buku-buku seram mistik ni. Dah tak silap 20 tajuk ada kot. Saya tak ingat. Jadi ini salah satu dia. Nipis pun nipis, harga pun tak mahal, dalam RM13. Jadi nak tanya pada Ustaz lah, target reader lah kalau ikut buku ni sesuai dari umur berapa ke berapa, dan feedback kalau Ustaz dalam 2 tahun pembaca yang dah baca ni, apa yang dia bagi tahu selain pada kat Goodreads ni, yang dibaca Ustaz, kalau boleh kongsi. Okay, buku ni saya target dewasa, tapi kanak-kanak pun baca, anak saya pun baca. Sebab saya nak kata terlalu seram dan menakutkan tak, cerita ni tak, tak sangat menakutkan, cuma daripada mistik lah. Lebih kepada alam raib. Dan feedback yang saya dapat daripada pembaca adalah antara yang terawal sekali, dia kata, geram lah Ustaz, kenapa tak, kenapa tergantung ending dia. Macam mana ending dia, macam mana. So itu antara respon yang saya dapat lah. Mereka rasa macam tak puas baca sebab terlalu nipis. Kemudian memang saya, saya setiap waktu saya plotkan dengan pantas, pendek-pendek, pantas, 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 pantas. Dan setiap bab tu saya akan, kita panggil cliffhanger, cliffhanger. Maksudnya supaya pembaca akan terus tertanya-tanya, sampai ke ending pun tertanya-tanya lagi. Mati ke tak mati si Amran ni? Macam mana ni? Betul ke tak betul ke? Mimpi saja ke apa? Itu antara persoalan-persoalan yang yang saya sengaja timbulkan
sebab memang dalam kepala saya nak sambung balik cerita ni, dan saya pernah bincang dengan Jirafi, kita kena sambunglah balik kisah-kisah novel-novel kita ni, dan kiranya macam siapa kan jenis adalah permulaan lah untuk mengenali alam akhayal yang saya akan sambung tulis nanti, insyaAllah. Jadi alhamdulillah lah, setakat ni saya jumpa feedback daripada kawan-kawan saya, mereka gemarilah buku sambungkan jenis akhayal sebab dia tak panjang, boleh baca sekejap saja. Dan itulah, dia orang nak tahu ending dia macam mana. Ending dia macam mana. Jadi kira dah, ni dah 2 tahun, 3 tahun ni patutnya dah ada ending dia sebagainya, insyaAllah. Okay, itu kita kena follow rapat lah. Pada yang nak tahu ini, boleh keep asking pada Ustaz dekat Facebook ke apa, yeah. Minta Ustaz sambung cepat sikit. Dan adakah Ustaz jual sendiri buku ni atau macam mana? Saya pun jual je. Boleh juga dapat daripada saya penulis, tapi stok saya ada satu je ni, dah habis dah. Ataupun boleh dapat juga kursus direct dengan Galeri Ilmu, ataupun boleh juga pada dropshipper Badana lah. Mereka pun jual juga buku-buku terbitan Galeri Ilmu. Atau boleh pergi ke mana-mana kedai buku yang berdekatan. InsyaAllah masih ada lagi kot, insyaAllah. Dia nak mudah sekarang ni semua Shopee lah, Shopee. Shopee pun ada lah. Bukan Cik Ahyar, insyaAllah keluar. Jadi boleh pergi ke Shopee saya pun boleh. Saya pun ada buku-buku Cik Ahyar di situ. Kita akan bertemu lagi dengan Ustaz minggu depan dengan aku Mr. Mama, insyaAllah. Mama. Itu kita sembang pasal tura rumah. Tura rumah. Tura rumah lelaki lah. Tura rumah. Dan insyaAllah petang ni sebagai teaser lah. Teaser untuk Mr. Mama akan datang. Saya ada slot juga dengan TV satu Fikrah. Slot Fikrah pun saya cerita pasal tura rumah. Dan saya memang tunjuk Mr. Mama. Jadi siapa-siapa yang nak tengok petang ni, pukul 3 petang, TV 1, slot hari Fikrah. Hari ni? Hari ni, insyaAllah. Pukul 3 petang. 3 petang TV 1? TV 1, RTN. Lepas okay. Pergi ke Facebook. Petang ni, pada semua boleh tonton petang ni. Ada poster apa, Ustaz? Kalau ada. Ada. Tengok kat Facebook saya. So dekat Facebook nanti kita letak dekat IG story, insyaAllah. So terima kasih untuk sesi yang pertama ni. Sambungkan Cik Ahyar, insyaAllah berbaloi. Harga pun murah, RM13 je. Jadi pada semua boleh try baca buku seram Galeri. Selama ni tahu kita ada buku agama, motivasi, kewangan, tapi kita juga ada buku seram. Ni salah satu dia, seram Cik Ahyar. Nanti pun Haji Rafi pun akan sama kita promote dia punya Waris Estate. Jadi scan dulu kali ni. Kita jumpa lagi minggu depan. Petang ni. Assalamualaikum. Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.